12.000, ternyata kaisar dapat 4.000, maka berarti ada yang salah dalam pikirannya. Enggak bisa alasan. Dan implikasinya, akibatnya nanti kita tidak pernah dipercaya. Lah pengurus Cilacap tukang lombok, lah jalan Cilacap tukang lombok. Benar? Maka yang saya sampaikan hari ini belum sampai ke Komandan Tempur Bintang 2 ya, pengurus Kejar Adi Satria aja ngomong, saya ditugasin di Banyumas, kalau bisa sih saya pilihnya di Cilacap. Berarti pengurus Cilacap selama ini dianggap tidak pernah berbohong. Kalau pengurusnya sudah seperti ini, harapan saya bintang 2 nya sampai ke bawah sama, jangan berbohong. Supaya apa? Cilacap semakin dipercaya oleh masyarakat, oleh DPD, DPP, dan siapapun yang masuk Cilacap nyaman karena tidak pernah berbohong. Siap ya? Siap? Mas Kaisar bisa di kepengen kenalan. Kok waktunya berikan Mas SMS orasi sebesar. Yang kedua Mas Kaisar sejam ya. Ya. Nah sekarang kalau ada yang ngomong sama Mas Kaisar sudah tahu. Ini Mas Kaisar kan ngomong saya ingin ketemu pengurus. Ya kita konsolidasi. Oh kenapa belum? Ya masih hitung-hitung duitnya. Berapa duitnya? Sudah 50% tertanggung. Wah itu langsung pulang duit banyak gitu. Apa lagi? Ya? Apa lagi? Tidak ada. Cukup. Apa mana? Apa? Oh nanti ya. Baju sudah nanti ini material APK segala macam segala bendera. Motor bendera segede-gede. Pasangan duit ya, kalau PDI nggak usah terlalu kayak penyanyi, waktu nggak sopan nggak usah PDI-nya kayak yang penting hatinya ya, pasang duit cimbur, wah ini duitnya PDI terjauh ke sini, cewek yang mau di PDI ya, siap orang? Ya. Bendera pasang, nanti ada dua, pertama bendera besar pasang di bawah, yang kedua Mas Andri, Mbak Anggit, Mas Anas dan Mas Toko. Setelah punya 10 orang di rumahnya dipasang bendera. Setelah 10 orang nanti mencari lagi, bertemu lagi, dipasang bendera di rumahnya. Wis orang mangsang, tolong masang jalur. Sehingga masang jalur cukup pengurus partai. Ya, kalau komandan tempur di rumahnya pasukan tempur, enak mampu malah pintu prosesi. Lagi ketua DPC Cilacap galak, tapi insya Allah target kita ngerembetis dikati untuk Pak Komit itu orang galak, orang keras ya, tapi saya targetnya kita bersama-sama menjadikan PDI Perjuangan tidak hanya menang 25 supaya di Indonesia Cilacap memang luar biasa. Satu, sudah punya ketua DPD 2024 harus punya. Siapapun kalau kita dapat 25 kursi di kon jadi bupati enteng mesti melakukan ya. Siap? Masih semoga barangkali menjadikan nama yang sama. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Jaya, menang jaya.